Rizky Billar baru-baru ini mendapatkan sorotan dari para netizen. Ini setelah suami Lesti Kejora ini mengunggah konten agak nyeleneh. Menggunakan pakaian wanita seksi, Rizky Billar tampak bergaya. Sontak aksi dari Rizky Billar ini menuai banyak komentar dari para netizen. Banyak dari netizen seperti terhibur, bahkan artis Soimah yang dekat dengan Lesti Kejora pun ikut berkomentar. Ia menuliskan agar Rizky Billar berhati-hati. Konten ini dimulai dengan Rizky Billar yang memakai pakaian rapi sambil memegang bingkai foto Lesti. Seiring diputarnya musik latar, Rizky Billar kemudian mengangkat bingkai foto dan melakukan transisi mengubah pakaian. Tampak Rizky Billar yang tadinya menggunakan setelan rapi, mendadak jadi memakai pakaian seksi milik Lesti. Video ini kemudian diakhiri dengan kemunculan Lesti Kejora mengomeli suaminya itu. Kakak, katanya kemarin gak mau TikTokan, kok ini malah main-main TikTok? Astagfirullah, kata Lesti. Lagi trending sayang, ucap Billar. Lagi trending, trending, ayo pakai baju dedek lagi, udah, kata Lesti. Konten TikTok tersebut ramai dikomentari oleh rekan sesama selebritis yang merasa terhibur. Bangke, komentar akun Afdal Yusman dengan emoji tertawa. Wig wig wig, bodoh amat, komentar akun Haris Friza. Tak terkecuali Soimah Pancawati yang ikut terhibur, namun juga memberikan peringatan pada Rizky Billar suami Lesti itu. Hati-hati, entar nyaman lo pakai baju perempuan, tulis akun @Soimah. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.